Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan juga Filipina. Dua laga tandang ini akan dilangsungkan pada 16 dan 21 November mendatang. Melawan Irak akan berlangsung di Basra International Stadium dan melawan Filipina akan dilangsungkan di Stadion Rizal Memorial. Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand tidak dipanggil karena masih mengalami cedera. Sedangkan Stefano Lillipaly juga tidak dipanggil dari Borneo FC. Adam Alis masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Nama-nama forward seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan lain-lain juga dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Persib Bandung menjadi klub penyumbang pemain terbanyak sebanyak 3 pemain, yakni Maklok, Edo, dan juga Rahmat Irianto. Timnas Indonesia akan berangkat ke Irak pada 11 November mendatang, pada malam hari. Indonesia bergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Juara dan runner-up otomatis lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi bola terbaru dari kami setiap hari. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.